Selamat datang di Tribun Gosip. Kabar terbaru kali ini datang dari Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah. Tapi sebelum lanjut, klik tombol subscribe dan lonceng di bawah ini ya, supaya kalian bisa terus update info terbaru dari Tribun Gosip. Rayakan ultah ke-25, Atta Halilintar diberi kejutan Aurel Hermansyah. YouTuber Muhammad Atta Mimi Halilintar atau yang lebih dikenal dengan nama Atta Halilintar telah genap berusia 25 tahun Rabu 20 November. Merayakan hari bahagianya itu, Atta mengunggah potret lucu masa kecilnya. Tampak dalam foto tersebut Atta sedang mengisap jempolnya. Dalam unggahan itu juga Atta menuliskan ucapan selamat dan kalimat motivasi ulang tahun untuk dirinya sendiri. Selamat ultah ya. Dek, kalau udah besar kamu harus punya mimpi besar dan harus kuat. Orang besar akan punya tanggung jawab besar, tulis Atta Halilintar dalam unggahannya. Pencapaian yang besar diiringi juga dengan cobaan besar. Kamu harus yakin sama diri kamu, kamu bisa. Jangan isep jempol mulu. Walau kata kamu itu pengganti susu, pas udah besar harus bisa beli susu ya. Lanjutnya, netizen pun langsung membanjiri unggahan tersebut dengan ucapan selamat. Termasuk beberapa rekannya seperti Brisia Jodi, Sunan Kalijaga, hingga Lia Trio Macan. Tak hanya itu, Atta juga mendapat kejutan dari Aurel Hermansyah. Aurel membawa kue ulang tahun untuk Atta yang sedang mengisi acara di sebuah mall di kawasan Jakarta Selatan. Aurel pun membawa kue ulang tahun menuju ke panggung tempat Atta Halilintar berada. Semua menyanyikan lagu ucapan selamat ulang tahun untuk Atta. Atta tampak tersenyum mendapatkan kejutan dari Aurel.